Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film dua bumil cantik saling selingkuh dengan suami dan melahirkan bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bergabung juga untuk menjadi member PG movie review untuk mendapatkan judul dan tontonnya menarik dengan cara follow Telegram kami. Dua kakak beradik, Ana dan Sari, menikah dengan dua pria yang secara tak terduga saling tertarik pada istri satu sama lain. Konflik muncul ketika kedua kakak beradik ini hamil secara bersamaan, dan suami mereka mulai terlibat secara emosional dan fisik dengan kehamilan satu sama lain. Drama cinta terlarang dan hubungan keluarga yang rumit terjalin menjadi cerita penuh ketegangan emosional. Ana dan Sari adalah dua wanita yang sangat dekat; keduanya baru saja mengetahui bahwa mereka sedang hamil, yang mempererat hubungan mereka. Mereka sering berkumpul bersama dengan suami masing-masing. Budi dan Rangga untuk berbicara tentang masa depan anak-anak mereka. Seiring berjalannya waktu, Budi mulai merasa tertarik dengan perhatian dan kelembutan yang ditunjukkan oleh Sari kepada anaknya yang sedang dikandung. Di sisi lain, Rangga mulai jatuh hati pada sifat bijaksana dan keibuan anak. Mereka merasakan koneksi yang dalam, tetapi tak berani mengungkapkan kehamilan semakin maju dan perhatian yang diberikan kedua suami terhadap istri orang lain semakin mencolok. Budi sering mengelus perut Sari saat suaminya tidak ada, dengan alasan sekadar memberi dukungan. Begitu pula dengan Rangga, yang secara diam-diam merasa lebih nyaman bersama Ana dan sering kali mencoba berada di dekatnya. Ana dan Sari awalnya tidak menyadari ketertarikan yang berkembang di antara suami mereka, namun ketegangan mulai terasa saat mereka menyadari suami masing-masing lebih sering menghabiskan waktu dengan satu sama lain ketimbang bersama mereka. Ana mulai curiga ada yang tidak beres ketika dia melihat Budi terlihat terlalu peduli pada kehamilan adiknya, dan Sari merasa ada yang janggal dengan kedekatan suaminya dengan Ana. Namun, mereka tetap menahan perasaan itu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pada suatu hari, Ana dan Sari bertemu secara pribadi dan saling curhat tentang kehamilan mereka serta kecemasan yang mereka rasakan. Di momen itu, kecurigaan mereka terungkap Ana menyadari ketertarikan suaminya pada adiknya, dan Sari mengaku mulai merasa hubungan suaminya dengan kakaknya terlalu intim. Di tengah-tengah diskusi panas kontraksi mulai datang, keduanya panik dan dibawa ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Budi dan Rangga, yang akhirnya sadar akan kekacauan yang telah mereka buat, merasa bersalah dan terburu-buru ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Budi dan Rangga berdialog dalam keheningan. Menyadari bahwa ketertarikan mereka pada istri satu sama lain hanya bersifat sesaat dan timbul dari keterikatan emosional terhadap kehamilan yang mengubah kehidupan mereka, mereka berjanji untuk fokus kepada keluarga masing-masing dan anak-anak yang akan segera lahir. Saat melahirkan, Ana dan Sari saling berada di sisi satu sama lain, mendukung dengan penuh cinta. Budi dan Rangga hadir di samping istri masing-masing, penuh dengan penyesalan dan kesadaran akan cinta yang sebenarnya. Anna dan Sari melahirkan bayi mereka secara bersamaan dan di momen itu, hubungan keluarga mereka kembali utuh. Budi dan Rangga kini lebih menghargai istri masing-masing dan memahami pentingnya komitmen serta kesetiaan. Film berakhir dengan adegan hangat dua keluarga ini berkumpul bersama, merayakan kelahiran anak-anak mereka yang lahir di hari yang sama, menyiratkan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat. Sekian video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bergabung juga untuk menjadi member PG Movie Review untuk mendapatkan judul dan tontonan spesial video dengan cara follow Telegram kami.